biar adik saya melihat ibu yang terakhir kalinya. Ibu! Ibu! Gado-gado buat saya, biar Rida aja yang bikinin, Bu. Bikinan Rida lebih enak biasanya. Maunya, Nek. Ridanya kemana, Bu? Ada, lagi siap-siap mau kerja. Nanti minumnya teh manis. Teh pahit aja. Kok tumben? Biasanya teh manis. Biarin deh, minum teh pahitnya nanti. Sambil mandengin Rida, suka mendadak manis gitu loh. Sita, kakak janji akan berusaha keras untuk mencari uang dan mengumpulkannya supaya kamu bisa berobat, supaya mata kamu bisa melihat lagi. Doakan kakak dapat rezeki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridai sudah berangkat, Bu? Belum. Masih ada tuh di dalam. Calon mantu udah dateng. Yeah. Awas lo, jangan godain Ridai lagi. Eh, Kang Syakir udah datang. Iya, kita jadi berangkat sekarang. Iya. Bu, Ridai berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waduh, Nak. Ibu jadi nggak enak belakangan ini, Rida, ngerepotin kamu terus. Nggak apa-apa kok, Bu. Mumpung saya masih sempat. Mari, Bu. Assalamualaikum. Bade mau kemana nih? Siang-siang udah pacaran. Masya Allah, Kang Agus. Kang Syakir ini mau mengantar saya mencari kerjaan. Pikiran yang tidak-tidak saja. Maha pengasih, tunjuk.
Rida. Lamaran kemarin belum ada jawaban. Belum, Kang. Ya, saya kerjakan yang ada dulu saja. Saya kok suka kasihan sama kamu. Kamu kan sekolah sekretaris. Kenapa malah jadi waiters? Tidak apa-apa. Barangkali belum ada kesempatan untuk jadi sekretaris. Ya, yang penting kan halal. Ibu belum tahu ya? Biarlah ibu tahu. Saya bekerja sebagai sekretaris dan mengumpulkan uang untuk Sita. Saya masuk dulu ya, Kang. Tunggu sebentar. Ibu! Ibu! Karida! Karida! Kemana sih mereka semua? Mereka semua gak ada yang peduli sama aku. Ibu, Karida, mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dibanding aku. Mereka gak kasihan sama aku. Ya Allah, kenapa kau memberikan kebutaan ini kepadaku, ya Allah? Katanya kau maha penyayang, tapi mana buktinya, ya Allah? Kau telah memberikan aku kebutaan sedari aku kecil, ya Allah. Gimana? Berhasil? Perusahaan ini kelebihan pekerja, jadi tidak menerima pekerja baru. Mereka malah berpikir untuk mengurangi pekerjanya. Sudahlah. Kalau kamu bersabar dan terus berusaha, insya Allah, Allah akan memberikan jalan. Kamu mau kita cari tempat lain? Besok saja ya, Kang. Saya mau siap-siap untuk bekerja di kafe. Jadi pulang saja. Baru saja nyampe habis ngambil daun pisang. Apa ibu gak mendengar? Kamu tahan ya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mari ibu obati. Udah gak usah. Biar Sita mati aja sekalian. Masya Allah, kamu jangan bilang begitu. Ayo. Kenapa kamu berikan kebutaan seperti ini, ya Allah? Kenapa kau tidak memberiku saja? Kau tidak mencabut nyawaku, ya Allah. Lebih baik aku mati, Bu, daripada aku harus hidup seperti ini terus-menerus. Astagfirullahaladzim. Tidak baik mengumpat Allah seperti itu, nak. Dosa. Istighfar. Kamu harus sabar. Orang yang sabar itu dikasihani Allah. Sabar. Bu, Sita sudah bosan dengar kata-kata itu, Bu. Bosan, Bu. Ibu memang lebih sayang Karida dibanding Sita. Karena Karida nggak buta, Bu. Nggak buta seperti Sita. Iya kan, Bu? Iya kan, Bu? Tidaklah. Ibu sayang sama kamu. Sayang ibu sama kamu, sama kakak kamu, sama. Enggak. Ibu bohong. Ibu bohong. Ambillah, Kang. Nggak usah.
kamu simpan saja. Kamu kan banyak keperluan. Kamu harus buat surat lamaran, buat kesana kesini. Tapi kan Akang sudah mengantar saya kemana-mana. Paling tidak ini sebagai uang untuk membeli bensin. Nggak usah. Kalau itu, saya ada kok. Nggak apa-apa. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya berterima kasih pada Kang Syakir. Senyum kamu sudah lebih dari cukup ucapan terima kasih untuk saya. Oh iya, besok saya anterin lagi. Boleh, kalau Kang Syakir tidak keberatan. Oh iya, saya beli mangga. Kamu suka mangga kan? Ini. Aduh, Kang Syakir. Jadi merepotkan. Terima kasih ya, Ibu pasti senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sita, kenapa, Bu? Kalian semua keterlaluan. Gara-gara kalian, kakiku terinjak beling. Kalian lebih mementingkan diri kalian sendiri dibanding peduli sama aku. Sita, kenapa kamu bicara seperti itu? Ah, udahlah, Kak. Kalian semua brengsek. Tuhan juga brengsek. Astagfirullahaladzim. Sita, kamu tidak baik bersikap seperti itu. Istighfar. Kakak bisa bicara seperti itu karena kakak buta seperti aku. Ya Allah, Sita, kalau Allah memang sudah menghendaki kamu sembuh, insya Allah kamu akan sembuh. Dengar, Sita, kamu harus percaya pada kakak. Kakak sudah berjanji akan selalu bekerja keras untuk mencari uang, mengumpulkannya supaya kamu bisa berobat, supaya kamu bisa melihat lagi. Kamu harus percaya itu. Ini, hari ini kakak dapat uang. Dan kakak akan terus mengumpulkan lebih banyak lagi supaya kamu bisa segera dioperasi. Jadi kamu supaya bisa melihat. Kamu harus percaya itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Rida. Ibu. Terima kasih, Tuhan. Harus makan. Ibu nggak apa-apa. Sisa kemarin masih ada. Uangnya biar kamu kumpulkan saja, sayang. Untuk biaya operasi mata adikmu. Ibu tuh nggak tega adik kamu tuh merengek terus-terusan. Menagih janji kita. Kapan matanya mau dioperasi? Kapan? Saya akan berusaha lebih keras lagi ya, Bu. Ya Allah. Selama ini kamu bekerja sudah sangat keras. Nanti kamu malah sakit lagi. Ibu doakan saja saya sehat, semua pekerjaan saya lancar. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, hamba mohon padamu, hamba ingin sekali membahagiakan Sita, adik hamba. Hamba mohon padamu, ya Allah, berikanlah dia kesembuhan. Berikanlah dia kesembuhan, ya Allah. Rida! Ya, Bu? Ini kamu dapat surat. Rida dapat panggilan wawancara kerja, Bu. Doakan ya, Bu, mudah-mudahan diterima di sini. Ya, Bu selalu berdoa siang malam buat kamu. Tapi kantor kamu yang lama bagaimana? Kan jam kerjanya bisa diatur, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Syakir, saya dapat panggilan wawancara kerja. Oh ya? Selamat ya. Kang Syakir bisa antar saya kan? Boleh. Kapan? Ya sekarang. Kalau Rida diterima kerja jadi sekretaris, apa dia akan melupakan aku? Kang Syakir? Kenapa jadi bengong? Enggak. Ayo, kalau mau saya antar. Ya, saya ganti baju dulu ya. Oke, Anda bisa mulai dengan 3 bulan masa percobaan sebagai staf keuangan. Terima kasih, Pak.
Mudah-mudahan kamu bisa mengabdi dan bekerja keras supaya kamu bisa berkarir di sini. Insya Allah, Pak. Bu. Alhamdulillah, Bu. Rida diterima kerja. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan Allah. Kak, kakak janji ya kalau kakak akan ngumpulin uang untuk biaya operasi Sita. Sita udah gak sabar, Kak. Ingin melihat indahnya dunia ini. Melihat wajah ibu. Dan ngeliat wajah Karida yang kata orang cantik. Insya Allah, Sita. Kamu akan melihat semuanya. Kakak janji, kakak akan selalu membahagiakan kamu. Bener ya, Kak. Sita udah gak sabar ingin ngeliat dunia, Kak. Saya baca semua laporan kamu, bagus. Santi, sekretaris saya, mulai besok akan cuti hamil selama 3 bulan. Jadi, saya minta untuk sementara kamu menggantikan posisinya. Baik, Pak. Alhamdulillah, amin. Gimana, Kak? Uang tabungan kakak udah cukup untuk biaya operasi Sita? Baru terkumpul separuhnya, Sita. Sabar ya. Insya Allah, kakak akan terus mengumpulkan uang. Kamu doakan saja semuanya lancar. Katanya kakak udah jadi sekretaris. Masa sih, Kak, belum cukup juga? Iya, tapi kan kenaikan gajinya tidak seberapa. Emang pinjam di kantor nggak bisa, Kak? Kata Kak Rida, Pak Rafli orangnya baik, bos kakak itu. Dia memang baik, tapi kan bukan berarti bisa dengan mudah memberikan uang begitu saja, Sita. Barangkali dia baik itu semata-matanya karena pekerjaan kakak. Jangan-jangan kakak berniat untuk mengingkari janji kakak itu sama Sita. Masya Allah, Sita. Sita, kenapa kamu gak belajar untuk bersabar sedikit saja? Bu, Sita ini buta dari kecil, Bu. Apa itu belum cukup untuk membayar semua kesabaran Sita? Ya Allah. Bukakanlah hati Sita untuk lebih bersabar dan mensyukuri segala nikmat yang sudah kau berikan padanya. Selamat siang, Pak. Siang. Maaf, ada sesuatu yang mendesak yang harus saya laporkan. Soal apa ya? Pihak surveyor akan datang kemari, tapi karena tadi saya belum bertemu dengan Bapak, jadi saya mohon penundaan dari mereka dan saya berjanji akan segera menghubungi mereka setelah saya bertemu dengan Bapak. It's okay, nggak ada masalah. Suruh aja mereka kemari. Maaf. Saya rasa sebaiknya pertemuannya ditunda besok saja karena ada syarat yang belum selesai dari pihak kita. Syarat? Syarat apa lagi? Surat jaminan dari bank, Pak. Baru besok selesainya. Ya udah, besok juga nggak apa-apa kok. Baik, Pak. Oh iya, Rit. Hampir saya lupa. Ini kenalkan, adik saya. Dia dokter spesialis mata. Dia baru setahun dari Amerika. Kenalkan, saya Rahman. Rida. Senang berkenalan dengan Anda. Terus bisa mengenal dia lebih dekat. Siapa tahu dia mau membantu mengobati Sita. Selamat siang, Dok. Bisa mengganggu sebentar? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi, Dok. Adik saya, sejak umur 3 tahun, dia sudah mengalami kebutaan karena pernah sakit panas yang tinggi. Apakah menurut dokter masih bisa disembuhkan? Oke. Mari kita bicarakan. Leher lu kalau terus-menerus mingser begitu, lama-lama bisa patah, Kir. Lu sabar, Kir. Gak usah tergesa-gesa. Sebentar lagi juga dia datang. Ini kan jam pulang kerja. Wah, gawat, tewas lu, Kir. Ojek lawan mobil mewah.
Mana mampu? Bu, kenalkan. Ini dokter Rahman yang akan mengobati matanya Sita. Selamat siang, Bu. Saya Rahman. Silakan masuk, ayo. Makasih banyak, Bu. Lain kali saja. Kebetulan saya lagi ditunggu banyak pasien di rumah sakit. Rida, jangan lupa ya, besok adik kamu kamu bawa ke klinik untuk saya periksa. Iya, insya Allah, Dok. Terima kasih. Pamit dulu ya, Bu, ya. Iya, terima kasih. Mari. Dulu ya. Mari, Mas. Silakan, silakan. Kang Syakir udah lama? Jangan ditanya, Neng. Sejak dari subuh tadi, dia sudah di sini. Operasinya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Sita lekas sembuh seperti yang kita harapkan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sekarang Sita sudah dipindahkan di ruang rawat inap. Boleh kami lihat sekarang, dokter? Silakan. Sita, ini Bu Nak. Ini kakak. Ibu, Kak Rida. Sita, kamu jangan banyak bergerak dulu. Belum boleh. Sebentar lagi kamu akan bisa melihat. Ibu sangat bahagia. Kapan perbannya dibuka, dokter? Yang pasti itu satu minggu lagi. Seminggu lagi? Kenapa lama sekali, dok? Sabar, Sita. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya, dok, atas bantuan dan pertolongan dokter. Sita, kamu nggak usah berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Allah, karena semua proses kesembuhan kamu ini berkat kasih karunia Allah. Bu, saya berangkat kerja dulu ya. Iya. Nanti kamu sempat menjenguk adikmu. Insya Allah waktu makan siang, Bu. Tapi tidak bisa sampai sore, soalnya banyak kerjaan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ibu malah mungkin bisanya agak sorean. Ya. Jadi bisa gantian sama kamu. Assalamualaikum. Ibu boleh menanyakan sesuatu? Soal apa, Bu? Soal dokter Rahman. Kelihatannya kalian saling tertarik ya. Apa dia pernah nggak menanyakan sesuatu? Dia sih pernah tanya apa saya sudah punya pasangan atau belum. Oh. Kelihatannya dokter Rahman itu baik ya. Kedudukannya juga bagus. Tapi maksud ibu itu apa? Tapi keluarga kita kan sederhana. Ibu cuma khawatir apa keluarga dokter Rahman itu nantinya bisa menerima kamu. Derajat itu adalah tingkat kemuliaan seseorang. Sekaya apapun dia, sebesar apapun kedudukannya, kalau dia selalu berbuat tidak baik, maka derajatnya akan direndahkan. Kamu adalah satu dari sedikit orang yang punya derajat. Coba bayangkan, aku bisa lihat kalau kamu berusaha dan bekerja keras untuk menolong adik kamu. Rida, aku ingin berterus terang padamu. Kalau aku jatuh cinta padamu. Nggak usah kamu jawab sekarang. Kamu pikirkan dulu saja, Rida. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Suster. Lihat, Sita. Rida, Sita udah gak sabar deh, pengen segera dibuka perban ini.
supaya Sita bisa ngelihat wajah ganteng Dokter Rahman, Kak. Sita, sekarang Dokter Rahman sedang berdiri di samping kamu. Yang benar. Ah, Kakak kok nggak bilang-bilang? Kak, Sita boleh nggak berjabat tangan sama Dokter Rahman? Ya, tentu saja. Kamu bisa bicara sendiri. Sita, kamu bersabar ya seminggu aja. Kamu sudah bertahun-tahun nunggu untuk kesembuhan kamu, kamu bisa sabar. Sekali ini, kamu nunggu seminggu lagi. Oke? Baik, Dok. Dokter baik sekali. Dari suaranya aja, Sita bisa tahu kalau dokter itu sangat ganteng. Terima kasih ya, Dok. Oh iya. Sama-sama, Sita. Kami permisi dulu ya, Bu. Mau makan malam di luar. Oh, boleh. Amit ya, Bu. Hati-hati ya. Permisi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Semoga mereka berjodoh dan hidup bahagia. Sebentar ya, Sita ya. Jangan dibuka dulu matanya. Karena harus kita bersihkan dulu. Sabar ya. Saya bersihkan dulu. Sebentar. Oke. Sekarang kamu coba pelan-pelan buka kedua mata kamu. Akhirnya aku bisa melihat. Ibu. Karina. Ibu. Ya Allah. Ibu. Akhirnya Allah mengabulkan semua doa kita, nak. Sita, itu Dokter Rahman. Kenalkan, saya Dokter Rahman. Terima kasih, Dok. Dokter, terima kasih banyak. Ternyata dokter lebih tampan daripada yang saya bayangkan selama ini. Sudahlah, nggak usah kamu pikirkan itu. Yang penting sekarang kamu sudah sehat, kamu sudah sembuh. Kaca yang mana? Coba kamu lihat. Rida, ternyata wajah Sita cantik ya, Kak?
Kamu memang cantik, Sita. Bahkan lebih cantik dari dulu. Ibu. Kamu benar-benar cantik. Pasti banyak yang naksir aku ya, Kak. Lelaki mana sih yang tidak terpikat oleh kecantikan kamu? Kak, Sita mau ke kliniknya Dr. Rahman. Kan hari ini waktunya untuk mata Sita diperiksa ulang. Mau kakak antar? Nggak usah, Kak. Jangan-jangan. Biar Sita berangkat sendiri aja. Kakak kan harus kerja. Ya udah Kak. Sita berangkat dulu ya. Tapi hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Sita. Cantik sekali kamu. Silakan masuk. Makasih, Dok. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Kak Rida? Loh, kok Kak Rida sih yang ditanya? Kok nggak nanya Sita? Kamunya kan ada di sini. Sementara Rida nggak ada di sini. Nggak tahu deh, Kak Rida. Tadi Sita minta antar ke sini aja. Dia nggak mau. Dokter tahu nggak sih? Kak Rida itu nggak peduli sama Sita. Kenapa kamu harus ngomong gitu? Kak Rida itu justru sayang banget sama kamu. Mungkin aja dia siang ini lagi sibuk atau lagi ada kerjaan yang penting. Yah, mungkin aja. Ya udah deh, Dok, cuekin aja. Yuk, kita periksa mata kamu. Baik, Dok. Silakan duduk, Sita. Iya, Dok. Coba lihat matanya ya. Oke. Bagaimana, Dok? Alhamdulillah. Kondisi mata kamu semakin baik. Mudah-mudahan dalam satu minggu, mata kamu akan sembuh total. Terima kasih, Dok. Dokter sangat berjasa sekali bagi hidup Sita. Dok? Ya? Yeah. Boleh nggak Sita mengungkapkan rasa terima kasih Sita dengan bentuk yang lain? Maksud kamu? Sita mau ngajak dokter jalan-jalan. Dokter mau? Jalan-jalan kemana, Sita? Kemana aja, terserah dokter. Kita berdua dan dokter senang. Ayo dong, Dok. Gimana? Mau kan jalan sama Sita? Jangan sekarang ya, Sita. Nanti saya kabarin kalau saya bisa. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau dokter berubah pikiran, dokter segera kabarin Sita ya. Pasti, Sita. Kalau gitu, Sita pamit dulu ya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rida, Dokter Rahman itu benar-benar ganteng ya, Kak. Indah banget deh rasanya kalau Sita bisa punya pacar kayak dia. Kak Rida setuju nggak kalau misalkan Sita jadian sama Dokter Rahman? Kok Kak Rida bengong? Hah? Kakak hanya kepikiran soal laporan yang harus dikerjakan untuk besok di kantor. Kamu udah selesai makannya? Udah, Kak. Apa saya perlu bilang yang sebenarnya? Kalau Dokter Rahman itu pacar saya. Gimana tawaran saya yang kemarin? Tawaran kamu yang mana, Sita? Jalan-jalan. Sita pengen deh jalan-jalan sama dokter. Sita, saya hari ini sibuk banget. Bener, saya sibuk sekali. Oke, gimana kalau kita makan siang? Boleh juga, tapi saya ajak Kak Rida sekalian ya. Mana tahu dia mau ikut juga makan bareng. Saya telepon Rida dulu ya.
Ya, halo. Halo, Rida. Sita ada di klinik saya. Dia ngajak makan siang bareng. Bagaimana kalau kamu sekalian ikut? Halo? Halo, Rida. Kamu kenapa? Ya, saya tidak bisa ikut. Ayo dong, Rida. Biar suasananya makin seru. Saya betul-betul tidak bisa, maaf. Pekerjaan saya banyak sekali. Gimana, Dok? Sita, Kak Rida nggak bisa ikut kayaknya. Ya udah, kita makan siang berdua aja ya. Ayo. Ya. Ya, Dok. Dokter, makasih ya udah menemenin Sita jalan-jalan. Sita lapar deh. Dokter mau nggak nemenin Sita makan? Kamu pengen makan apa sekarang? Terserah dokter aja. Sita sih senang aja, asalkan makannya sama dokter. Oke, kita cari restoran Sunda aja ya. Iya. Boleh. Tapi Sita maunya kita pulangnya agak malam, boleh nggak? Tapi nggak bisa malam-malam banget. Soalnya saya sebentar lagi, ya artinya jam 7 juga ada tungguin pasien. Oke, nggak apa-apa. Asalkan sama-sama dokter, Sita udah seneng kok. Kak, tolong aku, Kak. Aku benar-benar jatuh cinta sama Dokter Rahman, Kak. Aku ingin hidup selamanya dengan Dokter Rahman, Kak Rida. Kak, di dalam hidupku sekarang hanya ada bayang-bayang Dokter Rahman, Kak. Dia selalu ada dimanapun aku berada, Kak. Rasanya aku ingin buta lagi jika aku gak bisa hidup tanpa dia, Kak. Karida ingat kan sama janji kakak? Kalau Karida akan membahagiakan Sita, kakak ingat sama janji itu? Dan kakak juga pernah bilang kan, Kak, kalau janji itu adalah hutang sama Allah. Makanya kakak harus menepati janji itu.